Hello Earth, welcome back with me and our project yang lama bersama Mr. Aldi and we are the Earth. Aldi, sebelum kita panjang atau... Waduh, ini dia malah ngobrol dulu, gue bingung nih. Ada apa ini? Gimana, Beb? Lo itu udah ketinggalan zaman. What? Mending pakai saramoni gue. Kenapa jadi lo sekarang pamer mic lo nih? Soalnya ini bisa buat berdua. Oh, bisa buat berdua? Iya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap ikutin tradisi Earth. Ya, oke. Oke. Jadi setelah sekian lama kita tak berjumpa, sampai akhirnya ini mobil udah selesai. Nah, untuk lebih detail ya kalian boleh cek di linknya di sini, channel dia nih. Untuk spek detail seperti apa tampilan si mobil ini dari berbagai macam sudut pandang. Yes, betul. Depan, banget. Belakang, kiri, kanan. Atas, bawah. Kecuali bawah, John. Kita susah, nggak bisa ngerondong. Oke, dilanjut lagi. Ini berhubung nanti spek detail ada di vlog dia. Oke. Gua cuman minta satu vlog yang ibaratkan gua tuh kepo gitu. Apa sih first impression ketika lu datang jauh-jauh bela-belain ke Cirebon dan mengambil ini mobil? Itu sejarahnya tuh apa? Ceritanya apa? Biar ini nih bener-bener kita enggak ada settingan ya. Ya. Taking vlog dadakan. Gua minta ke dia juga ibaratkan bukan dari jauh-jauh hari, Beb nanti begini gini enggak. Gue maunya di sini serba dadakan, natural. Jadi first impression benar-benar yang tersampaikan tuh murni. Oke. Ya. Jadi langsung aja Bapak Aldi Rais di sini boleh menceritakan sedikitnya first impression Bapak akan karya kita di sini semua seperti apa. Oke, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Alvin. Oke, baik. Atas kata sambutannya yang lumayan panjang ya. Iya, panjang banget gue ya. Kayak lagi kondangan enggak sih gue? Itu dia. Ya makanya kan. Oke. Ini ya gini. Mungkin kalau misalnya gue bisa singkat kata-katanya tuh cuman seperti ini doang. Let's say kayak lo punya mobil dan mobil itu udah lama lo pakai dan lo udah bosen sama mobil itu. Setelah dilakukan something. Terus udah jadi kayak mobil baru. Mind blowing lah ya. Yes, jadi lo kayak aduh yang tadinya mungkin ya jenuh, letih, bosen. Enggak letih dong. Emang habis ngapain? Oh iya barangkali. Okay. Intinya adalah ketika kalian bosen, kalian apa segala macem. Seperti yang gue juga sering katakan, kalau misalnya lo bosan sama mobil lo, modif mobil lo. Ya. Apapun itu, entah itu dari sektor undercarriage, entah itu dari eksterior, entah itu dari interior. Itu pasti akan bisa ngebalikin lagi mood lo untuk kayak, wah anjir gue bangga banget sama mobil gue nih. Dan jujur, pekerjaan yang kali ini tuh benar-benar gak ada obat. Oh my god! Wow! Gak ada no medicine. Obat. Gak ada obat. Jadi benar-benar kayak... kan memang konsep awal yang gue minta kalau itu kan adalah elegan, yes. Gitu kan. Tapi gue nggak tahu kenapa lo kesetanan setan mana, lo masukin juga nih konsep racingnya nih, yes. Ke dalam konsep ini. Tapi ya overall it's okay banget, sangat-sangat benar-benar ketika gue lihat itu nggak ada satupun yang bisa gue komentarin kayak ini kurang ini enggak. It's mungkin kalau misalnya orang bisa bilang kalau kata Ed Sheeran perfect, yes. Ini mungkin. So sweet banget nih, yes. Kalau acara yang bilang perfect keren, ya, keren, ini. Oke. Project Carter perfect ya, mungkin menurut gue kayak, bahkan ini jujur, ekspektasinya, ketika gue pertama kali lihat ini melebihi ketika pertama kali gue lihat Aubrey. I see. Excitednya tuh? Yes, seneng banget, happy banget. Jadi kayak, happy meternya di atas Aubrey nih? Di atas Aubrey. To be honest, di atas Aubrey. I see. Jadi kayak gue jadi sekarang nih gue kayak lagi ngerasa selingkuh dari Aubrey. Oh gitu. Iya. Padahal mobilnya ada di sana. Padahal mobilnya ada. Lagi gitu. Melototin lu di sini. Kayak sinis tuh pandangannya. Lihat aja matanya merah. Matanya tuh. Udah merah, oh, ya. Sinis kan. Kayak gitu sih. Dan benar-benar gue appreciate banget sama teman-teman Auto Concept yang
sedetail mungkin, yes, semua dari nat-natnya, dari lekukan-lekukannya, bahkan dari sampai ke grill-grillnya pun juga kalian benar-benar bikin benar-benar perfect banget, sempurna banget. Memang walaupun kalau gua boleh jujur, ini cukup memakan waktu yang cukup lama, lama gitu kan, bisa dibilang hampir 4 bulan ya. Hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan proyeknya, tapi ya balik lagi kalau kita modifikasi itu memang enggak bisa semuanya instan dan on timeline gitu loh. Kita emang udah pernah bikin timeline dan tapi ternyata kalau ketika timeline itu meleset, ya itu bukan karena kesalahan human error atau apa enggak, tapi memang karena gue yakin banget Art Auto Concept ini mau sesuatu mobil atau apapun project yang keluar dari warehouse-nya, yang keluar dari garasinya itu adalah menjadi mobil yang Ed Sheeran. Sorry, mobil yang perfect. Mobil yang perfect. Sama seperti HRV yang ada di belakang kita, di samping kita ini. Kok gue jadi dadakan sedih ya? Perfect banget. Lu ngomong lagu perfect tuh baper gue langsung. Gue speechless banget. Gue yakin ini salah satu langkah terobosan baru bahwa lokal. Yang dimana kan ini memang dari desainnya, bahan yang dipakai, SDM yang dipakai, itu semuanya lokal. Kita lokal, murni. 100%. Murni lokal dan ini brand body kit lokal pertama yang menurut gua amazing banget. Lo jualnya juga nanti harganya pun juga enggak yang bikin kantong nangis. Iya. Gitu. Jadi ibaratnya kan kita ini biar win-win solution. Yes. Di jalan nih kita win-win solution nih sembari berjalan nih. Mm-hmm. Jadi ibaratnya kalau gua di sini gua pengen ngajak teman-teman semua. Mm-hmm. Dan berhubung lu juga ibaratkan kita nih lokal pride banget nih. Yes, betul banget. Ya kan? Kita betul pengen ngembangin brand-brand lokal Indonesia untuk melaju ke skala global lagi nih. Skala internasional. Internasional, yes, ya kan. Dan ini adalah satu langkah nyata bahwa lokal, yes, Indo juga bisa bikin sesuatu yang amazing banget. Yes. Gue yakin banget ini pasti akan dilirik. Yeah. Pasti bakal dilirik oleh internasional. Sama halnya kayak Aubrey tuh gitu-gitu udah pernah tembus ya. Pernah sampai ke Filipina loh. Filipina ya. Yes, beritanya sampai ke Filipina, sampai ke Thailand, bahkan sampai ada permintaan pengiriman body kit sampai ke sana, cuman ekspedisinya kadang-kadang ekspedisinya yang gua enggak sanggup. Ongkos kirimnya lebih mahal daripada harga body kit. Kita sekarang boleh enggak sembari di vlog ini kita bilang aja. Buat kalian semua yang punya bisnis ekspedisi bisa kolab sama kita. Iya benar, kolaborasi. Jadi kalau itu nanti kalian bisa hubungin Art Auto Concept karena nanti gua. Nanti akan pengiriman barang segala macam ataupun dari gua bisa dari Art Auto Concept. Dan tentunya gua sekalian kasih tahu kalian setelah kita tadi sedikitnya kasih first impression dari Aldi, gua kasih tahu kalau kalian mau body kit ini pembelian itu ada dua macam. Ada dua tipe yang gua keluarin. Banget. Ada yang facelift, ada yang pre-facelift. Yes. Jadi kalian enggak perlu khawatir. Di sini kita punya dua model kit yang dengan berbentuk sama tapi masuk ke dua tipe itu. Jadi benar-benar kita kasih body kit ini benar-benar untuk kalian semua para pengguna HRV di seluruh Indonesia. Nusa dan Bangsa. Yoi, Horas. Jadi dilanjut lagi pembelian kalian bisa book order langsung ke Instagram Aldi @aldirais ya, ada di sini. Dan tentunya di sini kayak sirkuit Sepang. Berisik ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, lanjut itu lagi. Itu salah satu langkah bagus berarti bahwa kencang nih. Kencang. Kencang nih. Ya, tempatnya bisa dipakai untuk kencang-kencangan. Betul. Okay. Tapi enggak tahu tuh aman apa enggak tuh. Enggak pakai helm soalnya. Waduh, parah banget sih. Di sini enggak pada enggak pakai helm gitu. Balik lagi. Jadi body kit ini memang kita udah siapin untuk dua jenis HRV, facelift dan pre-facelift. Jadi kalian bisa, dan ini semua paketnya itu lengkap. Jadi dari pertama bumper depan, grill depan, side skirt dan body kit bumper belakang dan ducktail. Ducktail. Ada 5 item yang itu bisa kalian dapetin. Item, kita wrap di sini, kirim semua. Yoi. Kalian enggak usah khawatir, trusted 100% ya. Yes. Mau Tokopedia, Bukalapak, Shopee available. Cocok. Ya, pokoknya kita siapin semua untuk langkah-langkah penjualan kita dan pengiriman ke kalian semua. Jadi jangan khawatir nih. Ini berhubung mobilnya juga udah sah, tadi udah di-steerin langsung sama sang bapak owner.
Jadi gue sebagai agenda biasa, seperti gue ke anak-anak yang lain menerima kunci saber nih. Ini bapak sudah selesai. Terima kasih. Selesai. Gue sedih. Gue bakal kangen nih sama mobil ini nih. Juga bakal kangen apa nih, tapi kan kita nggak sampai di sini aja kan. Enggak bro, masih ada proyek lain yang kita akan nanti gua ada bareng. Something secret, something yang... some two some three ya, itu bakal serem banget sih. Yoi, gua yakin itu bakal tuh pecah banget tuh. Sekali lagi thank you banget Art Auto Concept, luar siap. Biasa thank you juga buat Aldi Rais bersama tim HSR nya yoi, sukses selalu dan mudah-mudahan kalian yang menonton vlog ini menjadi salah satu inspirasi juga buat kalian kedepannya. Yeah. Jadi jangan pernah takut untuk berkreasi untuk negara kalian. Betul banget. Kuncinya itu gua. Betul banget. Ya, jadi ini gua thank you dulu dan tentunya gua punya 7 Instagram guys, ada di sini semua linknya dan 7. 7 gua. Banyak banget. 7. Jadi gua juga dikit-dikit sekarang lagi merambah ke motor, bro. Yoi. Gua lagi demen mainan motor nih. Barangkali ada yang bisa kita expose nanti ke depan. Boleh. Bareng-bareng kan kita. Boleh. Bisa. Dan tentunya Instagram HSR ada di sini linknya, Aldi di sini juga. YouTube channelnya di sini untuk buat kalian yang nonton detail-detailnya semua. Jadi stay tune aja ya. Dan tentunya ke depan kita akan jauh lebih mengcreate something yang duar lah pokoknya. Yes. Ya. Intinya cuma satu, kita butuh support dari kalian. Yes. Tujuan kita adalah kita pengen angkat otomotif di Indonesia yang dimana jangan selalu menyontek ke luar. Jangan keluar terus nih. Jangan selalu melihat keluar. Melihat keluar terus. Ya kan, boleh ngelihat keluar sebagai inspirasi, tapi ayo kita ciptakan bersama. Oke, siap, kita setuju. Kita maju bersama, kita majuin otomotif Indonesia. Setuju gua. Oke, mungkin segini dulu dari Art Auto Concept. Thank you for watching and be the best on earth guys. See ya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.